Sebelum itu kami nak bawa anda dahulu ke Langkawi untuk saksikan ini satu program yang dirancang sebagai pengenalan kepada kehadiran Balai Seni Negara di Pulau Lagenda. Jadi kita terus ke Langkawi. Selamat pagi Malaysia. Mini Carnival Neck Langkawi merupakan sebuah inisiatif untuk memajukan lagi industri pelancongan berkonsepkan seni di Pulau Langkawi sekaligus menjadikan Langkawi sebagai pulau yang wajib dilawati di seluruh Malaysia. Mini Carnival Seni Neck Langkawi di Kampung Buku merupakan sebuah program yang dirancang sebagai pra pengenalan kehadiran Balai Seni Negara BSN dalam keluarga agensi pentadbiran dan seni di Pulau Langkawi. Program berkenaan turut mendapat sokongan daripada Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Kraftangan Malaysia dan juga Persatuan Pelukis Langkawi LAVA. Dan ini adalah menjadi satu titik sejarah kepada Pulau Langkawi yang mana satu tempat akan menjadi pusat sehenti kegiatan agro dan juga kegiatan seni digabungkan sekali. Dan memang dah tunggu lama dah. Satu pusat yang akan menghimpunkan pelukis, artis dan juga penggiat-penggiat seni sama ada dalam bidang kegiatan tradisional, persembahan tradisional rakyat dan juga seni lukis yang ada di Malaysia, insyaAllah. Majlis yang dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Rawi Abdul Hamid yang juga Exco Kerajaan Negeri Kedah itu diharap mampu menjadikan Langkawi sebagai sebuah pusat kreatif di samping memberikan wajah seni dengan budaya klasik dan warisan Malaysia. Berkonsepkan kenduri rakyat dan bergotong royong adalah pendekatan yang diambil bagi mendekatkan seni dengan masyarakat dan ianya dilihat sebagai satu inisiatif untuk memperkenalkan budaya kepada umum. Untuk pendekatan di Langkawi ini, inilah pelantar-pelantar yang kita sediakan untuk usahawan-usahawan yang hendak menjadi usahawan seni. Jadi selain daripada itu, pendekatan yang sama, cuma produk dia berbeza. Kalau sekarang ini kami bergabung dengan MARDI untuk bagaimana agro dan art digabungkan untuk menjadi usahawan. Jadi produk tu memang tepat. Benda tu dah ada di Langkawi. Tinggal lagi bagaimana kita nak bantu mereka menjadi usahawan. Aktiviti seperti kenduri doa selamat, marhaban, bengkel pensel warna oleh UNEF, demonstrasi seramik, demonstrasi kuih tradisional, bengkel batik, persembahan kebudayaan adalah sebuah elemen seni yang perlu digarapkan dalam kehidupan masyarakat kini. Okey, sebenarnya aktiviti ini menyokong pengisian dan juga mini carnival. Namanya sebenarnya National Art Gallery, NAG Langkawi Mini Carnival. Jadi itu saya salah satu pengisian, iaitu di mana saya mengadakan bengkel terbuka untuk semua peringkat umur, kanak-kanak dan dewasa, agar mereka dapat berkongsi kaedah huneh yang mudah, cepat tetapi berkesan. Digunakan untuk dalam peraduan, digunakan dalam peperiksaan, digunakan dalam kerjaya ataupun hobi. Sememangnya kerjasama Balai Seni Negara di Langkawi ini mampu untuk menjadikan Langkawi sebagai sebuah hub pelancongan seni yang wajib dilawati sekaligus merealisasikan Tahun Melawat Malaysia 2020. Muhammad Najib Mazhur bersama jurukamera Muhammad Nazri Muhammad Amin untuk Selamat Pagi Malaysia. Selamat.